58 ribu belum infrastruktur, belum sekolah, belum masjid, belum pesantren. Saya yakin ini sekitar 6 triliun harus mengeluarkan dana. Pemerintah daerah nggak bisa mengadakan uang 6 triliun. Ini ada bantuan dari pemerintah luar, pemerintah pusat, ini luar biasa. Sehingga endingnya ke depan, bencana membawa berkah untuk Kabupaten Cianjur. Sehingga Cianjur, IPM-nya akan naik, stunting akan turun. Sehingga Cianjur maju, mandiri.